Hai, saya semua syukur pada Allah pada hari ini. Saya sungguh gembira dan sejarah saya dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat lama saya dalam industri. Hari ini antara yang paling saya happy dapat jumpa composer legend yang saya minati lagu, antara lagu hebat dia Aku Tetap Aku yang pernah masuk final pertandingan anugerah lagu. Lagu yang dinyanyikan oleh Shima. Inilah insan hebat yang saya hormati, Abang Haji yang penting ya, baru saja pulang daripada mengerjakan haji. Abang Haji Lan Laga, apa khabar abang? Baik, bersama dengan partner beliau. Ha. Abang Syam kita yang handsome tu. Lambai sikit abang. Syukur pada hari ini kami telah menjayakan satu event di atas jemputan Abang Syam dengan Lan. Beliau menguruskan satu majlis makan malam di Toyota ya, dengan apa kemunculan dua artis yang legend juga, Izza Aziz dengan Shura. Ha, itu yang orang kata happening hari ini. Okey Abang Lan, ceritakan sikit perkembangan terbaru abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terbaru saya, saya macam ni lah. Saya buat event, saya buat lagu. Dan juga macam-macam lah untuk mencari rezeki kan. Jadi apa-apa saja yang mendatangkan duit, saya semua saya buat. Okey abang, abang tak ada ke lagi nak apa kata tak nak cipta lagu untuk artis-artis hebat seperti Shima dan ramai lagi? Masih. Okey terbaru? Yang terbaru saya buat untuk Jamal Abdillah. Wow! Bagus hari raya, dia berdua dengan Penang Osama tu. Ya betul-betul ha. Dan juga banyak untuk saya buat vokal lah. Kim Bosley, Mantino, banyak artis-artis dari FMC. Wan Yasita. Dan terbaru saya sudah untuk membuat sebuah lagu untuk Kim Bosley yang terbaru lah. Wow. Okey abang, macam mana dapat bekerjasama dengan artis-artis hebat ni? Yang tengah meletup-letup ni. Macam Akin Rosli. Senang tak bekerja dengan bakat baru? Senang. Walaupun mereka tu masih baru dalam industri muzik, tapi mereka memahami macam mana dari segi kerja-kerja yang terdekat dalam studio. Jadi rasa-rasa tak adalah susah sangat. Buat kadang sedikit itu perlu ajar mereka lah macam mana pernafasan untuk menjadi. Okey abang, okay, sekarang terlalu ramai bakat baru. Apa komen abang? Yang bakat-bakat baru ni kata selamat datang dalam industri muzik. Dan penyanyi baru ni orang kata kita welcome. Ada tak standi dengan Jamal Abdillah, Raja Pop kita, Shima dengan suara yang begitu orang kata mantap? Adakah hati-hati baru ni seperti mereka? Buat masa ni ada tu ada. Tapi masih dalam orang kata masih dalam the making. The making. Ada sebenarnya mereka ni semua berbakat besar. Cuma berbakat besar, cuma dia tak tahu nak channel mana nak pergi. Nasihat abang kepada mereka. Yeah? Nasihat abang kepada artis baru. Nasihat saya kepada artis baru ni. Kata apa tu? Kata be humble lah. Adalah demand, ada pemilih. So, buat together dengan disiplin tu penting abang ya. Attitude. Yang penting kan artis ni attitude. Yelah, abang sebenarnya kan abang dah lama dalam industri ni kan. Okey, daripada kemunculan ada artis angkatan apa, Shima semua tu. Okey, apa abang rasa perbezaan artis baru ni dengan artis lama masa recording dalam studio? Perbezaan mereka. Adakah artis baru ni lebih bersedia atau artis lama lebih bersedia semasa rakaman? Kalau ikut dalam rakaman, artis lama tu lebih lagi orang kata lebih pengalaman. Lebih tahu apa yang ada pada diri mereka. Kadang-kadang yang baru ni, sorry tu saya lah kan. Artis baru ni kadang-kadang dia tak tahu direction ni. Dia tak tahu mana yang suara dia. Apa yang nak dia perlu buat. Mesti latihan. Kena perlu ada banyak latihan. Dan banyak benda lah dari segi kita vokal, kita jaga macam-macam. Mana persediaan tu penting ya sebelum masuk recording abang kan ya. Exercise ada. Betul. Orang kata benda disiplin pun ada. Bukan senang main nyanyi je. Betul. Kalau di dalam, bila dalam studio orang kata dia pun. Itu mana lah. Itu yang seksa tu kan abang ya. Seksa. Okey, untuk pengetahuan semua, Abang Lan bukan sahaja seorang komposer yang hebat. Beliau juga mempunyai syarikat Laga Emas yang merupakan syarikat yang menguruskan event company, sound system dan bagai-bagai lagi. Okey, ceritakan bisnes abang tu. Bisnes saya ni. Guys, pagi makan pagi. Saya ada sebuah company, ada nama
family saya itu lagi emas kita tengok. Saya banyak mahu pada order technical, logistik. Saya mempunyai audio system sendiri, lighting sendiri, lighting stage untuk mengadakan konsert, juga untuk mengadakan festival, mini konsert, whatever. InsyaAllah pada yang mereka berminat untuk menyewa barang-barang saya. How to contact abang? Oh, nombor telefon saya 012-666-0660. Untuk urusan perniagaan je lah ya, urusan perniagaan. Kalau untuk urusan peribadi PMP. Okay abang lah, komen abang lah industri kita sekarang. Macam mana industri kita sekarang? Kalau kita menyebut pasal industri kita sekarang ni, begitu menyedihkan. Yelah. Menyedihkan, amat-amat menyedihkan. Hampir-hampir saya rasa dah nak terkubur. Apa nasihat abang? Nasihat kita sama-sama. Untuk majukan sebulan industri. Sama-samalah kita sebagai artis, komposer, tak kira apa lah. Yang apa yang terlibat dalam industri muzik. Sama-samalah kita membangun balik industri muzik kita hingga ke tahap yang betul betul yang lebih. Kita utamakan kita punya apa kata karya tanah air kita. Kita. Sebab Wapa lihat sekarang ni banyak apa karya-karya luar daripada Negeri Sembilan. Sebenarnya kan kita memandang apa memandang serius terhadap karya daripada luar. Kita mesti utamakan banyak karya tempatan kita. Kadang-kadang dia kata sekarang ni mana ada orang buat lagi album full album. Semua single. Yalah betul. Dah tak ada full album ni. So kadang-kadang tu industri kita ni dah hampir pada makin lama makin budak. So sekarang bangunlah anak-anak seni, sama-sama lah kita meraihkan balik dengan persatuan-persatuan seni yang ada sama-sama bergabung ya, bergabung untuk memajukan balik kita industri tanah air. Matabak betul. Industri muzik kita ni. Okey Abang Syah, komen dah sikit. Daripada tadi senyap je Abang Syah kita yang handsome ni. Apa Abang Syah? Komen Abang, industri kita sekarang macam mana? Industri kita sebenarnya semakin globalisation peringkat antarabangsa kan. Jadi setiap artis perlu memperkuatkan diri mereka, meningkatkan mutu seperti Yuna dan ego flow to international. We should go because kita di industri ni bukan main domestik saja, dan perlu kita maknanya keluar. Kita kena berusaha untuk nak naikkan industri kita. Kita sendiri kena naikkan diri kita. We must different from others. Betul, betul. Terima kasih Abang Syah. Okay, terima kasih semua. Okay, Abang Lan. Thank you, Shura. Izzat, mana Izzat? Thank you. Okay. Best friend, Bapa. Yeah, I love you. I love you more. Bye.